Sekarang kita cari sarang seriti yuk. Jangan sampai air laut naik karena kita terlambat. Semakin siang air laut semakin pasang. Bahkan bisa sampai ke tebing tempat kita memanjat. Ini dia kakak dan paman. Langsung saja kita pasang tangganya. Wah, lumayan tinggi juga ya lubang goanya. Kami harus berhati-hati dan memastikan tangganya aman. Kakak dan Dadu tunggu di bawah saja ya. Ada sekitar 100 lubang atau goa di pantai Karang Paseban ini. Masing-masing goa berbeda pemilik. Awal mula goa ini dibuat pada tahun 2001. Bibiku cekatan juga kan, bisa memanjat dan masuk ke goa. Padahal lubangnya tidak terlalu besar. Sampai deh kita ke dalam goa. Walaupun pintunya sempit, tetapi bagian dalamnya luas juga kan. Pintu dibuat sempit agar pemangsa seriti susah masuk. Sedangkan bagian dalam goa dibuat luas agar menyerupai bentuk goa alami. Goa seluas 100 meter ini dibuat oleh 5 orang dan memerlukan waktu 3 bulan lamanya. Yuk, langsung saja kita panen sarang seritinya. Hanya sarang seriti yang kosong saja ya yang diambil. Sarang yang kosong berarti tidak ada anak dan telur seriti. Sarang ini biasanya ditinggalkan ketika anak-anak seriti sudah dapat terbang dan mencari makan sendiri. Ini dia sarang seritinya. Mirip sarang burung walet ya, tapi berbeda warna. Kalau sarang burung walet berwarna putih karena 100% terbuat dari liur walet. Sedangkan sarang seriti, sarangnya terbuat dari campuran akar, ranting lumut, dan liur untuk merekatkan sarangnya. Makanya sarang walet lebih mahal dari seriti. Selama belum dipanen, seriti atau walet bisa memakai sarangnya untuk bertelur berulang-ulang. Harga sarang seriti saat ini sekitar Rp300.000 per kilo. Berbeda dengan sarang walet yang saat ini mencapai Rp10 juta per kilogram. Nah, sepertinya sudah banyak sarang seritinya. Yuk, kita bawa ke bawah. Lahang. Neng lahang. Walah, Mang. Nujung atasasi bolang tuh di luhur sarang wabaturan anak. Nujung naon panen seriti. Muhun. Oh, nyatu bayang, Neng. Kang, kaitunya nggak jual, Mang. Apa adanya, Mang? Ya, Nuhun. Lahang. Ini, Kak, sarang seritinya. Alah, meni hoa, meni loba kiyo, ya teh bolang, meni pisahan, nyokot namanya. Neng. Iya, Mang. Nah, abet ui deh. Jalana buntu, Neng. Aduh, paman ini ada-ada saja.